Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, salam sehat buat kita semua. Terima kasih ya buat kalian yang nonton selalu, subscribe, like, dan komen channel itu Pakar Bola, mengomentari sepak bola dengan kesoktauan. Hari ini setelah match Barcelona berhadapan dengan Manchester United di Europa League, langsung gua bikin video karena biar feel-nya dapet. Walaupun statistik gue belum baca, akhirnya ball position berapa-berapa, shoot on target, total serangan berapa banyaknya gue belum baca itu. Tapi kita terlalu menikmati, kita terlalu terhanyut dalam nikmatnya pertandingan sepak bola yang seperti gue bilang, bahkan dari sejauh pertandingan UCL di tahun ini, kalau adu seru gue masih megang Barcelona berhadapan dengan Manchester United. Dan seperti yang kita sudah tahu, hasilnya adalah dua sama. Kalau lo nonton video gue sebelumnya bareng Prasteguh Arif Alfiansyah, itu kita memprediksikan imbang, tetap imbang, tapi imbangnya satu-satu. Ternyata hasilnya dua sama. Melalui gol Rashford, ada own goal dari Conde, Barcelona yang ciptakan gol adalah Alonso, umpan rapinya. Sama rapinya itu mau umpan kelewat, tapi bolanya memang bola kenceng sehingga membuat David De Gea kehilangan konsentrasi, bahkan tidak bisa menebak arahnya bola, akhirnya terjadi gol dan skor berubah menjadi dua sama seperti itu. Nah, ini banyak banget hal-hal yang bikin gregetan dari cara Barcelona main ya. Nah, tapi hasil ini dua sama menurut gua, bahkan gue bilang gue sebagai fans Barca, ini adalah hasil yang ideal. Dimana ini kedua tim yang sama-sama lagi progres banget, bagus banget, naik peningkatannya itu terlihat, sangat terlihat. Manchester United bisa menciptakan 2 gol di Camp Nou ya, dengan minus Eriksen, Lisandro ya, tapi masih bisa ditambalkan, ada masih ada Kase, masih ada Fred, masih ada si Varane di belakang, tinggal geser-geser doang. Barcelona yang sangat terasa banget kehilangan Dembele. Nah, jadi pertanyaannya adalah seperti apa cara pelatih menangani, mengakali kehilangan-kehilangan, minus-minus pemain, terlebih Pedri juga cedera, terus Gavi akumulasi kartu, besok nggak bisa main. Jadi dramanya bakal panjang nih ya. Dan dua sama menurut gua hal yang sangat ideal. Tapi ada beberapa poin yang sebenarnya bikin gregetan, terutama Barcelona. Ya, Barcelona kita tahu Dembele nggak main, dan kita harus bingung kepada siapa nih porosnya, siapa yang bisa diandalkan. Pedri cedera, Gavi tanpa Pedri berasa banget kayak nggak ada nyawanya, jadi cuman mental-mental berasa gerusuk doang. Nah, Rapinya gacor. Barca main 4-2-3-1 di awal ya, tapi setelah Pedri keluar, gue nggak tahu formasinya jadi berapa. Yang jelas kita nggak bisa ngelihat Sergio Roberto ngapain di lapangan, kita nggak bisa ngelihat itu. Nah, kita teliti satu persatu ya. Kalau ada yang bilang Lewandowski nggak hidup, ya memang nggak hidup. Kenapa dia bisa nggak hidup? Gara-gara nggak ada ngumpan, ya gitu aja ya. Nah, yang bikin gregetan adalah ketika Barcelona tertinggal. Dan Rapinya, kita lihat Rapinya itu jarang banget main segacor itu. Dan ketika lagi digacor-gacornya Rapinya, malah ditarik sama Xavi. Ini nih salah satu hal yang menjadi pertanyaan buat gua ya. Mungkin Rapinya refleks tuh ngomong pas keganti, gue anjing bro, kayak gitu tuh. Bahkan ada video Rapinya ngerusak di bench itu, ngerusak bangku cadangan. Ya gue sih wajar pemain bisa sama emosi itu, walaupun harusnya Rapinya bisa tahan emosi itu. Cuma ya gini-gini, kita kapan sih terakhir ngeliat Rapinya gacor gitu? Kayak mainnya pasti ngadat, tapi ketika lagi gacor diganti. Tuh, Xavi pertama. Bahkan pergantian dari Pedri, ya memang gak ada lagi pemain gitu, tapi kita masih punya Pablo Torre yang jelas-jelas masih punya tenaga, yang jelas-jelas harus dikasih kesempatan, apalagi main di Liga Bergengsi. Ya mungkin tahun depan bisa main di UCL, tapi ini mumpung kayak ketemunya lagi MU, dan mumpung di Europa League, mainin aja. Toh lu masukin Sergio Roberto juga gak kelihatan selama 90 menit, kecuali
dia heading yang kena tangan Fred tapi dianul, nggak handsball, itu doang. Formasi jadi acak-acakan. Nah, lini belakang, nah ini gue ngeliat pinternya Manchester United. Barca sudah mendeklarasikan untuk membuat Rashford anti Rashford, yaitu dengan menempel Araujo di bagian wing back kanan. Jadi dia main di full back kanan Araujo. Tapi ya Ten Hag ternyata dia masukin Weghorst di awal dan Rashfordnya lebih mobile. Dia tahu di kiri ada Araujo yang gacor banget, main lagi bagus banget tuh Araujo tadi malam. Dia main ke kanan pindah sehingga sisi yang menjadi celah Barcelona adalah sisi kanan, yaitu Alonso yang larinya udah gak begitu kenceng, yang akhirnya kalah sprint sama Rashford, akhirnya ditembak di sudut yang sempit, golnya bagus banget. Itu pinternya Manchester United. Kita Barcelona lagi. Nah, kalau Jordi Alba main di babak pertama, itu masih bisa dimasukin akal kalau ditarik-tarik. Kenapa? Karena gue yakin Barcelona pengen ciptain peluang dan ciptain gol dulu di babak pertama. Makanya dipasang Jordi Alba. Dia yakin, dia ngegempur, dia jarang buat defend. Jordi Alba passingnya lebih oke, lebih santai, lebih dewasa mungkin dari Balde gitu. Jadi kalau untuk itu nggak ada masalah ya. Jadi masih aman lah, untuk lini belakang masih aman. Beberapa kali bahkan Stegen itu save-save yang nggak masuk akal. Mungkin kalau bukan Stegen, Barcelona udah kalah tuh. Nah, di babak kedua nih yang mulai aneh-aneh nih. Setelah skor 2-1, ini gue tanpa apapun yang mau catat karena ada yang di kepala gue aja ya. Setelah skor 2-1 tertinggal, Barcelona memasukkan Ansu Fati. Gue di sini udah underestimate. Gue bilang ini Xavi kayaknya udah nyerah gitu kan. Dia nyerah karena mainin Ansu Fati. Ya udah, kalah 2-1 pun gue terima. Karena siapa lagi sprinternya diganti, Rafa diganti, Ansu Fati masuk, udah gak ada lagi pemain yang bisa lari. Gavi kalau mau lari dari tengah kejauhan, dan larinya juga bukan sprinter yang kenceng Gavi. Pedri yang bisa liuk-liuk udah gak ada. Jadi udahlah, susah itu untuk ciptaan gol. Nah, beruntung Barcelona rapinya ini passingnya kenceng dan bisa mengecoh beberapa pemain, akhirnya masuk ke gawang De Gea. Dua sama terjadi. Bangsatnya adalah ketika Ansu Fati masuk, kok bisa dinyengkat Frenkie de Jong? Yang bangsat adalah ketika dia salah passing, gak tanggung jawab buat ngambil bola, bahkan sampai Gavi yang turun narik-narik Fred. Kan dia yang salah passing, gak ada tanggung jawabnya nih orang. Yang bahaya tuh ini yang selalu gue bilang nih, yang bahaya tuh ketika musuh, tapi musuhnya berada di tim sendiri, Ansu Fati. Dia pernah dapat peluang satu, bahkan dua atau tiga. Ada yang harusnya dioper, gak dioper, di shoot sama dia jadi corner sih memang. Ada yang bola rebound, harusnya tuh kalau emang padet tendangannya itu bisa masuk ke gawang, tapi bola dipantulin ke bawah, ya udah bolanya juga ke arah De Gea, ditangkap sama De Gea. Ini Ansu Fati ya, bingung nih. Lapis kedua Barcelona tuh jauh ya, apalagi dibandingkan lapis legit, masih enakan lapis legit gitu. Emang untuk jadwal yang padat, apalagi buat main di kasta yang tinggi, buat di La Liga gitu, lu masih main kayak seminggu sekali, cadangan lu pun masih berada selevel gitu sama pemain La Liga gitu. Tapi untuk ketemu tim-tim yang punya modal, tim-tim yang bersejarah, itu juga harus punya level lapis kedua yang oke. Ini Barcelona gak punya itu. Dia akhirnya mainin Ferran Torres. Ferran Torres masuk, ya udah jadi ancuran. Gue gak ngeliat Ferran Torres ngapa-ngapain, cuman mojok aja Ferran Torres. Ya, pinggir aja, ngapa-ngapain dia. Balde masuk ya oke lah, memang Jordi Alba usia dan memang harus diganti. Ya memberikan dobrakan, yang jelas Balde ini bisa mengcover area Ansu Fati. Jadi Ansu Fati inverted ke tengahan, ya tetap nggak ngasilin apa-apa. Kayak itulah ya. Gue nggak tahu pemilihan apa sehingga si Alonso main duluan dibanding Christensen. Yang jelas ya udah, di babak pertama memang unggul dan Alonso-nya cetak gol, jadi itu harusnya nggak jadi pertanyaan ya. Cuman kalah sprint aja tuh yang akhirnya bisa dibalas sama Rashford. Itu yang terjadi di Barcelona. Yang jelas Barcelona tuh harus mempunyai skuad A, B yang jangan terlalu jauh ketinggalannya. Gue mikir tuh
mainin Pablo Torre malah nggak dimainin. Ya harus punya lapis kedua yang minimal jangan kayak Dembele ke Ferran, itu ternyata jauh banget jaraknya. Ya tier 2 lah minimal, tier 3 lah. Ini Ferran kayaknya dia di main bola di kampung sweet aja kayaknya dicadangin harusnya tuh Ferran tuh. Cari pemain yang mau main bola gitu, jangan kayak Ansu Fati, jangan dia udah enggak mau kayaknya main bola. Udah ya udah, gua enggak bisa nyalahin Lewandowski ya, dia bukan tipe pemain yang turun ke belakang ngalirin bola, enggak, dia striker 9 mati menurut gua. Jadi dia emang harus tunggu di depan dan tunggu bola, entah dia di wall juga harus jadi goal getter juga bisa, tapi ya gara-gara nggak ada yang umpan ya nggak bisa seperti itu Lewandowski. Seperti itulah ya, dari 4-2-3-1 pas masuk Sergio Roberto nggak tahu formasinya jadi 1-1-1-1-1-1-1 kali gue nggak tahu, udah intinya seperti itu. Jelas Barcelona harus membutuhkan squad A dan B, tapi dua sama ini menurut gue ideal banget karena ya kedua tim progresnya lagi bagus, kelihat menanjak. Ya kita lihat aja nanti di leg kedua ya. Leg kedua sih kan Dembele kayak 3-4 minggu cuma baru bisa main lagi. Pedri yang jelas baru di rilis 3-4 minggu juga, repot juga nih. Kalau mau Busquets masuk main 4-3-3 lagi, cuman 4-3-3 lagi kuat gak gelandang-gelandangnya ketika counter MU langsung bisa nutup cover lini-lini yang kosong, itu permasalahannya. Main 4-2-3-1 buat lawan MU kayaknya sama juga, dia lumayan lah ketika keserang bisa rame di belakang, seenggaknya seperti itu. Cuma kita lihat nanti di leg kedua seperti apa, kayaknya gitu ya. Jadi kalau gue recap, line up sedikit mengagetkan tapi terbayar dengan golnya Marcos Alonso, walaupun akhirnya sisi dari Alonso yang tereksploitasi. Rapinya yang kita lihat beberapa pertandingan gak pernah gacor, tapi sekali lagi gacor, lagi merah itu mungkin malah diganti, itu blunder menurut gua. Ferran Torres dimasukin yang jelas-jelas ngapain 2-3-4 pertandingan sebelumnya, ngapain Ferran Torres, ceritain udah gua, ini gak ngapa-ngapain. Ansu Fati ya udahlah ya, ini emang racunnya Xavi, toksik ini anggaplah kekilafan Xavi yang nggak bakal bisa hilang gitu sampai dia kejual atau dia mendeklarasikan kalau Ansu Fati gue ini sekarang udah nggak bisa main bola, sampai kayak gitu bakal dimainin mulu sama Xavi. Kira-kira seperti itu aja ya. Leg kedua kita lihat nanti, wah ini seru, gue bilang udah seru, jaminan seru MU. Yang bikin seru adalah ya kita tahu Xavi DNA-nya Spanyol, ada Pep pernah diasuh, ya tiki taka modern. Iya sekarang udah belajar defense juga ada. Sementara lawannya Ten Hag, lawannya MU yang jelas-jelas MU bukan MU era Mourinho, MU Ragnik yang nunggu-nunggu terlalu mengandalkan efektif football. Dan ini Ten Hag ya, dia sama-sama mau mendominasi permainan, sama-sama mau menguasain bola. Jadi benar-benar adu kuat, adu siapa yang lebih berkelas gitu. Tapi terbukti untuk leg pertama ini dua-duanya cukup oke. Gitu aja karena gue lagi seneng MU sih, maksud gue kalau lu sebagai pecinta gelandang dan sepak bola indah ya lu pasti lagi seneng MU lah, nggak bisa dipungkirin lah, kecuali MU tim yang ultra defend gitu ya tetap enek. Cuma sekarang beda bro, tetap seru. Europa League bisa gue bilang sejauh ini lebih seru pertandingan Barca ketimbang UCL siapapun sejauh ini. Gitu aja, oke, sehat-sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.